kita masuk ke depan, kita mau berikan satu yang pujian. Sebuah lagu yang diinspirasi oleh Roh Kudus, Sebab Hatiku Milikmu, buat cerminan hati yang Tuhan cari di akhir zaman ini. Tuhan gak cari pelayanan, yang Tuhan cari adalah hati, hati yang tunggu-tunggu mau mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kalau memberi perintah itu jelas, bukan perintahnya mengatakan layanilah aku dengan segenap hatimu, bukan. Perintah Tuhan yang pertama dan yang terutama diberikan kepada anak-anaknya adalah kasihlah aku Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu atau pikiranmu, dan segenap kekuatan. Jadi selalu yang Tuhan cari itu cinta. Masih ada cinta enggak di tempat ini? Masih ada cinta enggak atas jemaat GKI Anak Kasih ini? Tuhan rindu dibangkitkan kembali cinta mula-mula pekerjaannya di tempat ini. Cinta yang membara seperti dulu bahwa saudara berjumpa pertama kali dengan pribadi yang agung Tuhan Yesus. Kan sudah menjadi biasa bukan? Ibadah sudah menjadi sebuah ritual agama di belakang. Yang saya bersyukur kesaksian itu dari Pak Adi juga resonansi dengan firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Pentingnya kita harus selalu cinta Tuhan. Kalau orang cinta Tuhan itu buktinya sederhana kok. Dia pasti punya jam-jam yang tersembunyi yang orang gak perlu tahu. Tapi di tempat yang tersembunyi itu kan dia temukan cinta yang terjadi oleh kekuatan yang abadi. Jadi disanalah dia baru mengalir pelayanan, yang dimana orang ketika berjumpa dengan pelayanannya akan merasakan, oh ada Tuhan ya dalam pelayanan. Itu yang disebut pelayanan, bukan ritual agamawi, bukan kebiasaan dan rutinitas. Jangan hari minggu kan harus datang ke gereja, harus melayani, bukan seperti itu baru jadi. Kita harus cari Tuhan lebih dulu, cintai dia dulu dalam hati kita. Amin. Sebab hatiku milikmu akan membawa kita mengerti ini yang Tuhan mau dan kerja dalam kehidupan anak Tuhan. Sebab hatiku milikmu. Ku datang kepadamu, oh Yesusku, dengan seluruh rindu ku menghampirimu, menikmati indahnya aliranmu, tenggelam dalam kasih dan kuasamu. Kepadamu, oh Yesusku, dengan seluruh rindu menghampirimu, menikmati indahnya hadiratmu. Dan terang dalam kasih dan kuasamu,